Sugoi, sugoi. Pas banget baru bangun. Oh my god, aku kayak udah mandi dan siap-siap. Dan kamu baru bangun. Hai Kak Lambang. Kalian udah pada sarapan belum? Kaget aku tuh, Mbak. Anukun, hai Anukun. Anukun dilihat-lihat udah balik ke kafe Bin nih. Jiref-jiref itu. Sarapanku ya showroom kamu. Kalambang emang nggak kerja? Pagi, pagi, pagi guys. Hai Indah, hai Kak Dewi Anjani. Ini settingan siapa ya pagi-pagi? Aku. Kak Indah udah sisiran, udah. Udah loh. Pas banget workout sambil lihat Indah. Oh my god, workout pagi-pagi. Bangun jam berapa tadi? Jam berapa ya? Pagi lah pokoknya. Hari ini nonton SG enggak session, tapi enggak ada aku. Kak Indah ada yang great semalam. Iya. Sumpah, itu great atau restrukturisasi tuh. Mana dia? Gak ada dia ya, belum bangun. Gak ada duit, belum gajian. Aduh. Pagi Indahku, pagi. Hai KLD. Sarapan showroom masih. Iya, mana tahu ntar malam gak bisa gitu kan. Mending mana? Mending gak usah showroom. Atau showroom pagi-pagi. Apa itu jangan sekolah mending nonton Indah. Hah, mantap. Kak Indah kegiatannya apa hari ini? Hari ini aku gak ada. Bye-bye, aku mau sidang hari ini. Oh, semangat Kak, siapa itu? Iqbal Nur, Kak Indah maaf ya giftnya ada yang nyamain. Gak apa-apa, seharusnya kan aku udah buka duluan karena itu udah gift lama gitu, tapi aku baru dapet. Jadinya kamu gak tahu ya kalau aku udah punya yang gitu. I'm so sorry. Tapi aku suka deh itu, selimut itu. Kayak, lucu banget. Waktu kemarin waktu MV kan orang-orang pada bawa itu, tapi aku tuh gak punya selimut gitu. Karena menurut aku kan kayak dulu kan gak penting gitu kan. Terus kamu ngasih, makasih. Hai Balur. Kak Rizky KJ, makasih giftnya. Ren, dan siapa? Hai Kala Zuardi, hai Kala Zuardi. Doain semoga aku cepet sembuh. Emang sakit apa, Kak? Tumben showroom pagi. Kenapa, Kak? Alana Nabija. Karena takut ntar malam gak bisa. Aku tunggu pamer cincinnya ya, Aldi. Cincin apa? Mau kegiatan dulu, Anukun katanya mau gift tower. Kamu percaya sama Anukun? Indah, aku boleh izin kamu gak? Boleh, itu saja boleh. Kak Bedi.
Nanti showroomnya waktu sahur ya. Susah ya requestnya. Pagi ambiar nih. Hai Kak Alan. Ini susah banget ya, aku gak ada trik. Terus pegang begini. Ini kalian di sini kenapa gak ada kerjaan banget gitu? Semangat nanti indah orang awak kok. Enggak. Orang awak tuh orang Padang kan? Anin deh. Bukan, aku kan orang Padang. Aku orang Jambi. Libur. Asik libur. Oh iya, hari ini libur Paskah ya. Bukannya hari Jumat. Kan kita sama-sama gak ada kerjaan. Iya benar. Anukun kerja. Indah ngomong Jambi. Apa dulu? Aku gak bisa kalau disuruh ngomong gitu. Harus diajak ngomong. Semangatin yang nguli dong. Semangat. Kak siapa itu? Kak Elmi. Hai Kak Elmi. Kak Elmi nguli. Kak Ina mood-muster banget. Yes. Aku kelas siang dah. Ih, seru banget kelas siang. Kalian lebih suka kelas siang atau pagi? Kalau aku waktu sekolah dulu, aku lebih suka kelas pagi sih. Ngomong Jambi Dedek, Niko dan Lili saja bisa. Tahu dari mana sih ini? Bulan ini ada video call gak sih? Pokoknya udah kemarin. Eh, salah. Ini udah bulan April ya. Adalah harusnya. Hah, apa enggak ada? Pagi dong. Tuh kan pagi kan enakan pagi daripada siang-siang tuh udah kayak enggak semangat. Indah kok gemes sekali Kak Abi. Siapa itu? Makasih Kak Rizky P 8 Mei gift-nya. Kak RVN juga makasih. Kak Hafikri sama Kak Birar. Makasih Kak KLD. Oh iya sih KLD. Makasih KLD. Gak biasa deh aku ngelihat gift dari KLD. Kapur, makasih Kapur. Kak Femenin. Feminin. Feminin. Apa sih itu? Makasih Kakak. Good morning from Japan. Oh, hi. Dece Nabila tetap semangat. Aku mau bacanya kayak lagunya Aldi Khalil, Aldi Tahir gitu loh. Indah Caya Nabila. Lucu banget. Aku kalau lihat Kak Indah jadi semangat. Lambang sensor merek. Gak boleh merek-merek di sini. Dece Nabila, selamat ulang tahun. Kamu gak merendah kan? Makasih. Lucu. Terus komennya lebih lucu lagi kayak semoga Indah gak mental breakdance. Sabar ya Indah, lucu banget. Boleh osiin kamu gak osiku? Kenapa ya? Siapa kak? Boleh, boleh. Come, come, come. Udah happy ya baru gajian? Enggak sih, aku gajian kayak tanggal berapa ya? Berapa hari yang lalu gitu udah gajian. Indah 13, indah yang terindah. Orang Jambi kok cantik-cantik ya? Berapa gajinya? Gajianmu kan tiap hari dah. Iya sih. Maksudnya kan terimanya pas ini doang.
kemarin liburan kemarin kapan? Kemarin kan aku show caranya diucapin Aldi Taher gimana. Gak tahu ya. Indah dari Karendi, Indah Eldi sama Boris ganteng siapa? Ganteng aku. Yang mau gabung cek Twitter Inter Indah. Cek guys. Indah aku udah join Inter Indah. Wow, selamat datang. Main ke lucu banget sih jadi zebra kemarin. Oh ya. Indah aku udah join Inter Indah. Ini beneran gak sih, Kariza? UMK jadi berapa? UMK apaan? UMK apa guys? Prank Kristi itu lo bikin kesel tuh. Oh. Oh iya kan, kesel ya liat. Kak Kristi tuh lucu banget. Aku juga mau dong diucapin Aldi Tahir. Boleh. Minta sama Kak Rivals, dia yang buatin. Kak Indah, Kak Boris pensi. Itu beneran gak sih? Kalau beneran, kenapa? Dia gak ada lagi. Jadi siapa yang mau gantiin Kak Boris? Oh, KLD ya naik-naik ini. Jadi semuanya sekarang nih tanggung KLD. Apa Anukun? Penuh Andini dia, ih gak boleh gitu, nanti dia makin ngambek. KLD dong sama Anukun. Kalau naik pangkat tuh biasanya jadi yang ini sih, yang kayak semuanya ditanggung. Jadi KLD apa Anukun? Apakah lambang? Anukun gak bisa ngedansa. Yes. Gak bisa, Anukun gak bisa sulap juga kan? Anu kan masih agak labil dia, dia masih jiref-jiref itu. KLD sih kayaknya. Siapa lagi sih? Aku yang gantiin Kak Febri. Kak Febri ini bukannya Oshinya Asyal ya? Apa aku salah? Apa salah Febri? Kalau di Jambi pakai bahasanya Melayu. Enggak. Oi, anak Bu Fir. Mana anak Bu Fir? Siapa Kak Indah? Indah Pramuda. Hai, Kak Breng. Udah lama banget. Hai, Kak Breng. Kakak. Kak Indah sekarang umurnya berapa? 20. Indah udah sarapan kah? Udah. Indah, ketua fanbase kan kamu Indah. Iya sih, bentar. Kamu kadang suka lupa gitu. Iya, ketua fanbase-nya aku, tapi yang nanggung tuh biasanya Kak Boris. Indah sarapannya pakai apa? Mendadak apa sih? Apa sih tulisannya? Apa iya yang terindah kalau disuruh jadi anterindah? Suruh-suruh jadi anterindah. Boleh nih. Lo Boris mau jadi bupati Polela. Jangan gitu. KIBC kok belum gabung Inter Indah? Oh iya, KIBC belum gabung. Kak Indah kangen banget, Kak Indah. Hai Disa.
Indah video call you, Kamifu. Ini siapa lagi? Oke, Kamifu. Kak Boris mau nikah Anda. Oh iya? Aduh, boleh gak sih ngomongin Kak Boris gini? Ntar dia marah lagi. Kalian pada jahat-jahat banget sama Kak Boris. Indah Insanity ya. Oh iya, yes. Aku udah gabung Insanity kemarin. Maaf, ada Osi yang harus kujaga. Kak I... Siapa tadi? Oh, Kak IBC. Kaldi, kapan dance cover lagi? Nah, tuh. Ntar aku mau lihat gift Kalvan. Makasih giftnya Kak Ramdan. Hai Kak Ramdan. Kak Ramdan, Kak Ramdan. Indah Niti. Enggak, Inter Indah. Jangan gitu, nanti Inter Indah marah. Indah, Oshi aku yang pertama. Bohong. Kak Indah aku sambil makan, oke. Kak Indah streaming baru cepat kali. Aduh. Dia serius gak sih? Serius nanya nih. Kalau kata KLD dia dikena restrukturisasi. Udah kau bukan osiku satu-satu. Nah gini nih, yang jujur-jujur gini bagus. Ini kita kemarin mengenang Boris di showroom. Oh iya, kalian showroom lagi. Kakak Indah kangen WI enggak? Oh, kangen. Tapi dia comeback, cuman tuh kayak masih jarang kelihatan gitu enggak sih? MV-nya aja juga bukan dia kan. Indah lihat akun Twitter aku ada nama kamu, Kak Badi. Akun Twitter kakak apa? Karam dan Ram makasih giftnya. Udah gak sih tadi? Belum gak sih? Alvan juga makasih. Itu apa bunga-bunga itu? Boris masih utang avatar udah pensiun. Iya sumpah gak bertanggung jawab emang. Iya salah. Muka Indah mirip mantanku deh. Kananta. Cantik dong mantannya. Don, kok don? Cantik dong kak mantannya Kananta. Canda mantan. Cat dapat ke Ahmad. Apakah Anda sudah mandi? Udah, aku udah pakai baju. Udah skip gitu. Udah. Baju pergi banget nih. You see? Ava bentar lagi, guys. Emang Ava itu dibikin apa gimana sih? Kayak berasa ribet banget gitu ya bikinnya. Bismillah cantiknya nular Kak Dewi. Hai, sudah kembali kah? Indah habis ultah kelihatan dewasa. Oh iya. Oh iya. Cinta cemau. Oh iya, aku kelihatan dewasa. Ya kak. Indah gimana rasanya menjadi 20 tahun? Biasa aja. Ki apa tuh? Kelihatan Kak Indah forever dede.
rajin menyapa kaum lemah begini. Siapakah itu? Kailmi. Kabokis, hai Kabokis. Indah mirip calon Oshiku deh. Yes, Kak Indah bukannya masih 16. Hai Rara, Rara udah aku sapa nggak sih? Hai Rara, good morning. Bang Jack, hai Bang Jack. Pagi sekali ya live-nya, ya. Yes. Good morning, pagi dah, pagi kasih apa hayu? Pamit dulu ya, ada kelas nih, Kak Fen. Oh, dadah Kak Fen. Selamat menjalani perkelasan. Cuma mau ngasih tau besok libur guys. Ya semoga aku juga libur, amin. Indah kalau manggil senior tapi umurnya lebih muda. Kak, tetap kak. Everywhere. Kak, kak, kak. Tapi aku kayak kalau misalnya ada yang seumuran aku, kayak waktu yang gen 10 itu yang Jelly itu kan. Jelly. Siapa sih namanya? Jesslyn, Ellie. Ya, Jelly. Itu kan dia 2001. Kalau misalnya dia masuk, aku mau nyuruh dia manggil aku Indah doang. Ah, tapi gak jadi. Kak Indah kalau pagi-pagi skincare-nya apa? Biasalah. Iya, Jelly. Jelly, Jesslyn Ellie. Ya kan namanya gitu kan? Jelly. Indah aku sambil kerja ya, yaps. Aku seumuran dipanggil kak. Aduh, aduh. Kak Indah cocok masuk Jelly Drink gak? Iya, nanti kalau misalnya dia masuk namanya mau Jelly. Biar lucu aja gitu. Kak Anukun, Indah kenal Natasha gak? Siapa? Aku juga seumuran Kak Indah, Kak Disa. Tolong Kak Disa mah. Indah bisa-bisanya showroom pas aku lagi Zoom. Ya bisa lah, dua-duanya. Aku mandi dulu. Semangat Kak Anukun. Dan aku baru aku baru bangun. Kaget ada yang live. Yes, aku live. Cari sarapan dulu ya, dan nanti kesini lagi. Mau beli apa? Mau beli lontong sayur. Lontong sayur Bukit Tinggi. Ya aku di sini belum ketemu lontong sayur yang enak deh. Gimana ya? Kayak lontong Padang. Indah, jangan lupa pakai Shopee Food diskon 50%. Iya, tapi lama banget ngantarnya. Gak tau lah, aku suka bingung gitu. Kayak mapnya juga kadang gak jalan. Kesel. Kangen nasi gemuk gak? Kangen. Pengen pulang Jambi. Ini pertama kalinya aku bakal puasa sendirian di Jakarta. Oh, dulu kan aku pulang. Ih, nasi shaming tuh. Emang namanya nasi gemuk. Jangan memancing emosi saya ya. Kak Indah percaya zodiak enggak? Enggak. Menurut aku semua yang diomongin di setiap zodiak tuh kayak ya udah sama aja gitu, semua manusia kayaknya gitu. Cuman seru aja baca zodiak sih. Ngerti gak? Paham gak? Paham gak lo maksud gue? Aku tetap baca, cuman kayak gak percaya-percaya.
lah. Gak percaya. Ya paling dia asal-asal. Enggak. Paham. Zodiak kamu apa? Zodiak aku, menurut kamu apa? Barang siapa yang percaya zodiak Gira. Oh, Gira-Gira itu ya. Fix Indah Oshi aku. Indah, tahu gak kita banyak kesamaan apa? Zodiak Indah Mars. Lucu. Indah Aquarius bukan sih? Siapa itu? Katanya Cancer and Pisces cocok yuk kalau ngobrol. Kakak aku Cancer. Cancer kan bacanya Cancer ya. Kakak aku Cancer. Dan dia jahat. Gak sih, bercanda. Nonton Kak Indah rezekinya tambah. Yes. Enggak tahu asalnya dari mana tapi oke. Zodiak kamu Aquarium pasti. Kita lahir Maret, golongan darahnya A dan Pisces. Oh iya. Benarkah? Aku pengen ganti tinggi badan deh di ini. Gak, aku tuh heran kayak ada yang aku tuh lebih tinggi dari siapa gitu, tapi tinggi dia lebih tinggi dari aku. Tinggi. Tapi kalau aku ngukur beneran tuh emang segitu tingginya. Jadi aku tanyakan mau mereka ngukur di mana ya biar tinggi aku kayak gitu. Berapa sih aslinya? Aku setiap ngukur 100, selalu 165, tapi ada yang kayak aku lebih tinggi dari dia. Dia 168. Lah bagaimana? Pakai hak biar tinggi. Tinggi amat ya. Iya. Iya loh, gak ngerti aku tuh. Sama Cishani tinggi siapa? Oh, gak tau, aku gak pernah ngukur sih kalau sama Cishani. Kapan kak ke Jambi? Nanti ya, pas libur. Eh, lebaran. Kata mamaku gak usah pulang. Lah, orang lebaran masa gak mau nyuruh pulang ya? Masa aku sendirian lebaran? Tinggi banget, kerincing-kerincing. Oh ya, aku lupa pakai itu, pakai gelang. Soalnya kalau show nggak boleh pakai gelang kalau. Udah mau lihat gebetan Anukun nggak? Kata ya, mana? Aku sering lebaran sendiri. Oh iya? Ya biasanya tuh kan kayak niat sendiri gitu kan. Ih, aku malas dia pulang. Ini malah nggak boleh pulang. Nggak usah pulang, nggak usah pulang gitu kan kayak. Kalau pas MC sebelahan Cishani tinggi kamu. Oh iya. Kan bingung kan? Bingung. Cishani 168, saya 165. Eh, Cishani 169 enggak sih? Tapi aku selalu bilang sama orang aku 165. Soalnya aku ngukur di puskesmas. Aku ngukurnya sama siapa ya dulu? Kak Febi. Tinggian aku daripada Kak Febi, tapi Kak Febi 168. Gimana? Aku ngukur pakai meteranda. Dulu aku tuh masih kecil, aku juga ngukur pakai itu, tapi sekarang meterannya enggak ini ya. Febi siapa dah? Febi itu. Siapa ya Kak Febi? Jiraf. Lumayan tinggi tapi lebih tinggi cintaku padamu.
ukur pusatnya 165. Iya, kayaknya tuh karena perbedaan alat ukurnya kali ya. Review. Ada Kopep. Hai Kopep. Aldi Katro yang Kak Andi Ahmad. Hai Kak Andi. Kak Andi ini osinya siapa sih? Marsha ya? Apa Asya? Kapapoi. Hai Kapapoi. Ya Marsha, halo Indah. Kak Nukun tingginya berapa? Iya Marsha, one and only. Aku setia, aku setia, aku gak boleh goyah. Yes, Kak. Emang kenapa sih kalau goyah? Menurut aku sih gak apa-apa ya. Maksudnya kayak bias. Bias. Kayak kalau ngefans sama K-pop tuh juga oleng kan. Kayak ya gimana? Dia cakep. Ya, anggaplah kayak memuji ciptaan Allah gitu. Kayak ya ampun, ih cakep banget. Aku gak pernah oleng Calvin. Alhamdulillah aku dilahirkan setia kalam. Kalambang, kalau kalambang tuh ada tiga, Catherine, Indah, Kavani. Kalau KLD, Kalista. Kalau Anukun, Jiref. Siapa lagi? Kabrilian, aku gak punya osi. Hah? Kabrilian? Aku kira selama ini aku sih Kak Brilian. Ternyata enggak. Kak Brilian dulu. Aku di mana? Kak Dondon. Hai Kak Dondon. Jangan sebut merek yang sedang gak ada. Ada kok dia. Kamu sama yang dari tadi kakak ini bertanya, kamu sama Kristi lebih tinggi siapa? Gak tahu. Gak pernah ngukur di kaca. Ya aku kan gak bisa lihat ya kalau gak lihat ke kaca. Febri mau jadi ketua Inter-Indo. Kak Febri osinya siapa? Bentar. Kak Febri ini osinya siapa? Kalau aku sama Puel gimana? Kalau aku sama Puel emang tinggian Puel. My page aku kosong nih kali. Aku. Isi foto aku cepat. Indah coba tebak siapa osiku, nanti aku kasih 200 juta. Ah, harus ada clue-nya. Oh, kirain Febri. Ada Febri yang pakai Y. Febri. Ah, anuku namanya Febri. Eh. Gak nge-lag, memang dimatiin. Ada yang ngetok pintu. Notinitas nge-lag. Bukan nge-lag, ini lancar banget gak sih kalau gak aku matiin? Kayak beneran lancar. Bagus banget ya sinyalnya nih. Indah sampunya saset apa botol? Botol lah. Terakhir beli saset tuh waktu masih kecil, asik. Enggak, karena biasanya kalau saset tuh beli bawa, buat bawa ke ini enggak sih kalau berenang. Siapa di sini yang enggak bisa berenang? Aku. Aku enggak bisa berenang. Pakai kuota apa Wi-Fi? Wi-Fi. Aku nggak bisa. Kalau kebanyakan gini yang nggak bisa, kayaknya aku nggak percaya. Iya, dulu kayak cuman main itu perosotan, gitu-gitu deh.
gak bisa, aku gak bisa tenang. Dalam mau bisa gitu. Kenapa kalian pada nyuruh aku show ponytail? Aku gak suka ponytail. Jangan nyuruh-nyuruh aku. Gak bisa renang aja udah tinggi. Iya kan? Yes, dikuncir kecoa aja. Apa tuh? Oh, kuncir kecoa tuh yang dua gitu ya. Gak boleh, kita gak boleh lucu-lucu. Tinggi biasanya turunan. Mama aku tinggi gak ya? Mama aku gak tinggi. Emang kenapa gak boleh? Gak tahu konsepnya itu kita udah dewasa. Kak Indah kapan foto sama Kak Cika? Oh, kamu nyuruh aku foto sama Kak Cika? Nanti Kara marah. Pengen deh punya kakak kayak kamu. Hah? Beneran? Tanya Ray dulu, adik aku. Bahagia nggak? Beneran nggak? Ingin punya kakak kayak aku. Kalau kamu jadi adik aku, waktu kecil aku jamin kamu akan sangat aku, kita selalu berdua bersama gitu kayak sampai umur 3 tahun lah. Dari umur sampai 4 tahun lah, umur 5 tahun kamu akan mulai memanggil saya Kak Ros. Senyumnya manis banget. Senyum semua orang manis gak sih? Emang ada senyum orang yang gak manis? Kalo udah senyum tuh manis, manis lah. Rose, iya Rose Blackpink maksudnya. Rose Blackpink. Cemilnya indah, kamu mau jadi ibu aku. Emang ada ya yang senyum? Iya kan? Emang ada yang senyumnya pahit? Udah capek aku duduk sini. Lelelelak indah. Visit ya Bi. Umurku cerah sekali pagi ini. Kayaknya jemuran udah diangkat. Aku nggak jem, aku laundry. Laundry. Ultah selanjutnya kita pinggirkan Jambi. Yang pakai cincin dari Jawa Indah atau produk terbaik Islam siapa enggak? Nabi Muhammad. Indah, kalau di menu itu ada apa? Menu makanan. List makanan. Indah member tercantik sejikit. Oh, aku hampir mau jawab. Maksud kamu Indah member tercantik se-JKT? Oh, aku kira kamu bertanya. Udah ceritain kenapa bisa deket sama Ellie. Kylie deket sama siapa aja gak sih? Karena Kylie, karena aku udah aku bilang di RKJ itu blocking aku sebelahan mulu sama Kylie, bener-bener kayak Kylie. Kylie lagi, Kylie lagi. Pagi-pagi udah semangat aja ini Indah. Kalau liat Kak Eli suka ngekuk gak?
kalau dia emang lagi bertingkah sih emang ngakak sih. Di menu itu ada mie anjir. Kocakan siapa? Ci Eril sama Eli. Ah, samalah. Coya. Kak Eril tuh lucunya itu. Dia sering bilang Coya. Terus semua member ngikut. Tahu nggak sih Coya apa? Coya. Nyimak kecantikan indah. Coya apaan? Iya Coya. Gak tahu kayak Cheryl bikin Coya. Coya dia ya kayak itu sih kayak. Ya gitu. Coya. Coya itu apa ya? Tuh ada aja gitu kan. Aku gak mau tragedi 27 terulang lagi. Kak Indah tahu di Ziyu. Tahu, mereka baru comeback kan. Aku lihat beritanya di TV. TV, TV. Aku balas chat tadi. Lama gak sih? Lama ya? Cie, kena prank indah. April Mop. Aku gak pernah main April Mop dulu pas di Jambi. Maksudnya kayak gimana sih cara ngeprank orang? Oh, Indah lagi nonton K-drama apa? Hello, it's me. Yang dia ketemu sama diri dia di 17 tahun. Jadi dia yang 17 tahun itu datang ke dia waktu 30 tahun. Tiga. Nonton aja lah ya. Fix chat hasil yang dibalas. Asyik. Oh iya, kemarin aku dikasih gifts. Kado ulang tahun sama Asyik. Aku request. Aku kirim apa yang aku mau, terus aku bilang sama Ashel, kayaknya kalau orang dikasih ini, ngirim link, chat ini bakal seneng banget sih Shell gitu. Enggak kayak Seventeen Again. Enggak kayak gitu. Dia itu kayak, jadi aku, misalnya umur aku 17, aku datang ke masa depan waktu umur aku 30, dan kita berdua ketemu yang aku yang 30 dan aku yang 17 tuh ketemu gitu. Terus si cewek ini waktu tuh umur 17 tuh dia populer banget gitu, kayak anak populer sekolah, semua orang suka sama dia. Nah pas 30 itu kayak bukan apa-apa, karena waktu dia kecil, waktu dia umur berapa gitu, papanya meninggal, terus dia kayak udah malas ngapa-ngapain kan, putus sekolah gitu-gitu, jadinya masa depannya suram pas 30. Nah si cewek 17 yang sangat populer ini kayak marah gitu kan sama dia, kayak hah, kok kamu bisa jadi gini sekarang. Bagus deh, pokoknya bagus, lucu. Nonton ya. Eri FP, makasih Kak Gifnya. Kak Ferry Yoga juga makasih. Azra, makasih Kak Azra. Kak Teguh, Kak Ferry Yoga, Rizky KJ, Kak Lintang C, Kak Lambang, Kak LD,
Kanabil Hamdi Rara. Ih banyak deh yang ngasih gitu. Thank you, bentar. Soalnya aku mau copot. Pengen ini deh. Apa sih yang buat biar mata nggak minus lagi? Gak enak pakai soft lens. Hello, it's me. Yes, itu namanya. Makasih semua giftnya. Ya, makasih. Kaldi gak mau speech lagi ke Tobar, ntar indah. Ayo, Kaldi. Sepatah dua patah kata. Klasik ya, klasik. Klasik ya. Indah nonton Vincenzo, gak nonton deh. Kemarin sempat nonton, tapi gak dilanjutin. Ini paling suka Reply yang tahun berapa? Oh, aku gak nonton Reply. Kata orang bagus banget ya Reply 1988. Tapi aku udah nonton 2 episode dan gak aku lanjutin. Emang selera orang tuh beda-beda. Boris layak kena restrukturisasi. Kenapa? Kak Indah gak kebucin dong bareng Kak Gaby. Kak, kok Kak Gaby? Kak Boris udah pamit nih. Boris keluar. Nah ini maksud aku Kak Febri yang ini. Makanya tadi aku dibilang Kak Febri Anukun. Hah? Anukun namanya Kak Febri. Sekretari Kim juga gak cocok sama aku. Sekretari ini nonton Penthouse enggak, aku nggak mau stres kalau nonton. Aku sukanya yang komedi-komedi gitu. Boris pindah SL di tip penghiatan macam apa parah sih kalau emang iya. Indah nonton Age of Youth enggak, kayaknya selera kamu sama kayak kakak aku deh. Dia sukanya Reply 1988, Age of Youth, terus apa lagi ya, pokoknya kayak yang slice of life gitu katanya, genre-nya gitu. Suka horor nggak? Nggak, sama sekali nggak. Waikiki ya, Waikiki 1 aku suka banget, kayak emang kocak, kayak ahahahah lucu banget gitu. Sobat halu, hai kak sobat halu. Makasih Kak Ferry diskonya. Mana? Makasih Kak Ferry. Web series Indonesia sekarang juga bagus-bagus. Oh iya, aku nonton ini di WeTV. Apa ya di WeTV itu? Sini, Shiva. Aduh, lupa. Gary apa gitu? Dir Gary, ah Dir Nathan itu mah Gary. Enggak tahu aku judulnya. Gary salut. Kisah untuk Gary, nah itu kisah untuk Gary. Dir Gary mah Dir Nathan. Imperfect lucu ya? Tom and Jerry. Lucu, kita musuh aku tim Sunoh. Kita musuh aku. Ah, gak ngerti lagi sih kenapa orang milih Sunoh. Kayak, ya ampun, Hyeyeong tuh baik banget. Kalian mah milihnya ganteng doang. Tapi kayak, ya ampun, Hyeyeong tuh kan udah suka duluan.
Kenapa Sun Ong ngambil orang mereka sahabatan? Terus si Hyeyeong udah bilang dia suka sama si Jojo. Terus dia tetap ngambil. Ah. Tuh berhak, berhak dapat begitu. Berhak ditinggalin. Siapa ini? Kak Abdul Anukun, makasih. Kak Abdul Kliwon. Kak Ferry, makasih. Sun Oh berani ngungkapin perasaannya. Ya, gimana ya? Telat dikit gak apa-apa lah, kayak ya udah gitu kan, mana tahu emang kalian sekali suka langsung bilang gitu. Coba pengertian dong. Ya gimana ya, aduh aku nggak ngerti, makanya kan nonton alarm. Aku sekali suka sama kamu bilang kok. Aku langsung bilang tapi ditolak. Ya, ya itu Hyeyeong pasti takut ditolak. Pokoknya Hyeyeong. Tapi aku udah dari season 1 tuh udah tahu kayak oh ntar pasti di season 2 Hyeyeong bakal dapet. Karena kalau enggak dia kayak cuman pemeran tambahan doang gak sih? Udah jelas-jelas dia tuh pemeran utama dari awal. Smart, smart. Jo jahat bohongin terus Suno terus sama Hyeyeong. Iya sih. Jojo juga satu. Habil banget. Aku tim Han Ji Pyeong sih. Aku Han Ji Pyeong gak nonton sih. Tapi aku juga tim Han Ji Pyeong. Anukun, siap Paul. Siap Paul, makasih gift-nya. Kayak extraordinary you guys. Ya. Ada perpecahan. Extraordinary you mah haru emang harus menang. Ah kalau kayak extraordinary you sama kayak Lee Jayu. Baekhyun sama Haru kan kayak emang Haru tuh baik kan. Terus Baekhyun tuh kayak emang gitu loh. Tapi aku tim Baekhyun cuman kayak ya dia jahat. Gak mungkin dia sama Baekhyun. Logika tuh harus dipakai. Spill sulapnya Mi Funa. Oh yang ini gak sih kayak gini. Sukanya second lead. Enggak, Hyeyeong bukan second. Kita beda tim terus nih Kak Indah. Iya. Kamu tim kembalilah ke jalan yang benar. Kakak Mipu sulap. Iya. Nonton The Bong Soon enggak? Udah. Nonton dong. Do Bong Soon itu yang Oh My God atau Strong Woman ya? Soalnya namanya sama-sama Bong Soon. Tim Shanda. Aku gak suka drama yang ada second lead gitu. Ya benar sih, aku lebih suka yang kayak dua couple unyu gitu. Minta kamu Oshiku tapi Kak Abdul Kliwon. Kembalilah saat kamu tidak punya tapinya ya. Kim Bok Joon nonton gak? Enggak. Makasih Rara gift-nya. Rara. Kak Indah tolong bangunin Kak Opep ada kelas. Lah gimana caranya? Park Hyun Sik itu udah bagus. No, Strong Woman. Nonton, itu bagus. Lucu. Makasih ke Abdul Kliwon gift-nya ke 100 meter kali. Oke,
Kayaknya seru berantem cowok ganti video call sama Ida Taya. Ya, yes. Siapa lagi ayo, siapa lagi? Park Hyunsik dan Park Boyong. Ida kok bisa pakai couch Insanity? Iya, dikasih sama Insanity. Oke, terus mereka bilang selamat datang, welcome. Lucu, gemes. Terus aku waktu itu lagi laundry banyak baju kan, jadi nggak ada baju lagi. Sambil malu-malu kucing gitu aku pakai buat latihan. Terus di videoin Cishani, Rifanda juga tamai. Hai Kak Rifanda, banyak lagi yang dikasih perintilan-perintilannya. Ada parfum buat mobil gitu kalau nggak salah. Kamu tim Go Junpyo atau Jihoo? Go Junpyo sih. Jihoo, enggak, aku gak suka Jihoo. Udah aku otw toko dulu ya. Nah, Kalambang punya toko? Atau mau jajan di warung? Pasti aroma vanilla parfum. Oh iya, kok tahu? Irwan hamsternya Chika juga punya ya, enak deh wangi. Aku taruh aja di kamar, wangi juga kok. Adik Opep, hai Kopep. Hai adik Opep, gimana ulang tahunnya kemarin? Mau berapa tiket tayang? Kak Indah list 3 drama terfavorit Kak Indah. Apa ya? Jadi bingung kalau ditanya. Goblin Dots, Goblin Dots, Familiar Wife. Apa lagi ya? Because This Is My First Life. Nanti ya kalau kepikiran lagi aku jawab. Lama mikirnya. Kak Indah kenapa nonton Goblin? Kenapa? Bagus. Goblin lucu, terlucu. Kayaknya aku satu frekuensi deh sama penulis Kim Eun-suk itu. Eun-suk, siapa sih namanya? Kayak jokesnya tuh masuk gitu. Familiar Wife drama dewasa bukan Kak Indah. Lumayan sih, mereka cerai terus. Lucu lah pokoknya. Iya, sama penulisnya, pengen kenalan deh. Hai Kak siap Aul. Makasih Kak gift-nya Tedias juga, makasih. Because This Is My First Life bagus banget. Ya kan? Yes. Princess Hours juga aku suka. Aku suka yang kayak nikah kontrak gitu loh. Jadi mereka kepaksa nikah kan, biasanya berantem-berantem. Nah itu lucu. Coba di bulan depan video call sama penulisnya. Kalau gak salah dia mau drama baru kan sama ini lagi. Sama siapa namanya ya, mantan istrinya Song Joong Ki, Song Ye Kyo. Aida nonton The Hurts ga? Nonton, tapi aku lebih suka Bona sama Chan Yong. Chan Yong ah, Chan Yong ah, lucu. Memang cuma aku yang diskonya tidak dibaca. Karendi, emang Karendi masih disko? Gak ada Karendi, jangan bohong, jangan klaim bohong kan. Mana gak ada Karendi? Tuh kan gak ada kan, mana Karendi? Gak ada weh Karendi. Azra, gak ada Karendi. Opso. Nah itu baru ada Randy biasa lah. Makasih Kak Randy.
While You Are Sleeping. Udah lihat nggak? Nonton tapi kayak biasa aja gitu. Enggak suka banget, tapi nonton sampai ending nggak ya waktu itu? Hari-hari bakar duit. Sky Castle nonton nggak? Nonton. Lag. Hah? Lag? Ini apa sih? Lag. Artis Korea kesukaannya siapa? B.I. Yuna. Jenny. Irene. Jenny sih. Aku suka Jenny sama Yuna. Sama B.I. Ah, iya itulah. Jenny. Yuna. B.I. Hanbin. Yuna, yes, Yuna. Aku juga suka Tante Jenny. Tante Jenny mamanya Kathleen maksudnya. Yuna Itzy, bukan Yuna Itzy juga suka sih. Yuna SNSD. Katrina Irene. Katrina Irene. Aku baru tahu nama dia tuh ternyata Irene bukan Irene. Aku udah sering baca Katrina Irene. Tripodnya sorot-sorot. Aku nggak pakai tripod. Aku ngedit muka Kak Indah kalau member SNS. Mana? Coba lihat. Kok i? Oh, Iren baca ya kan? Iren bacanya Katrina Iren. Yuna, 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 Yuna. Ya dulu aku bucin banget sama Yuna. Bener-bener bucin, kayak beneran ah Yuna. Aku ingat dulu waktu kelas berapa ya? SD deh kayaknya. Dulu tuh di Indosiar ada dramanya gitu tayang. Kalau gak salah judulnya You Are My Destiny. Terus dulu tuh zamannya kayak ngebagi-ngebagiin video girl group gitu pas SD baru-baru pertama muncul kan. Terus aku lihat, ini kayaknya aku pernah lihat tapi di mana? MV-nya kalau nggak salah yang Oh itu loh. Terus ternyata kayak aku main di You Are My Destiny, terus aku suka. Kayak berasa jodoh. You know. Love Friend dah dramanya Yuna. Oh tentu saya sudah nonton. Kamu mau gak jadi wasit kedua? Aku kayak cantik dulu. Tapi nanti aku di nomor 2 kan. Gak mau. Aku gak mau jadi yang kedua. Maunya sama. Sama-sama satu. Tiffany Oshi aku. Oh mantap, aku juga suka Tiffany. Aku suka Yuna, suka semuanya sih, tapi kayak Yuna, Suyung karena dia kayak lucu kan, sama Hyoyeon juga lucu banget. Terus Tiffany, Taeyeon, Sunny, Yuri, Sehyun, semua jadi. Jangan bilang Jessie ya, aku give kamu Arendi. Aku bilang, tentu saja aku bilang. Hai Kak Indah, aku baru. Hai Dinda, why? Hai Dinda, why? Ya, kalau pilih tiga, aku Yuna, Soyoung, Yayan deh. Karena lucu. Kaprai, Prayunonya Vioni dan Marsha. Hai. KLV Cika, hai KLV Cika. Indah request foto sama Jinan dong. Oke. Okay. Twice gak ngikutin dah. Ngikutin sih, cuman gak begitu.
yang aku suka di Twice itu Sana, Mina, Sui. Tahu Aizwan Ganda? Tahu dong. Kalau di GFriend suka siapa? GFriend. Yuju. Yuju gak sih namanya suaranya paling bagus siapa? Yuju. Yuju kan? Aku akan nonton Korea demi itu. Biar ngerti ya Kalambang. Emang Kalambang sukanya apa? Ini nanti foto bareng Kak Feni ya, Kak Badi. Oke. Okay. Main vokal. Iya, Yuju. Yes. Soalnya Yuju. Siapa lagi ya? Dulu kalau live IG gini gak sih? Kayak dipegang gitu, mana ada gitu, taruh-taruh. Oh, Shika Indah di fanbase siapa? Indah. Suka semuanya aku kalau di fanbase. Korea aku cuma tahu Twice. ITZY aku juga lumayan suka ITZY. Pagi, pagi Kak Nur. Salam dari Batam ya Indah. Oh, hai Batam. Aku cuma pernah sekali ke Batam. Ngantuk nih, ngantuk. Iya, kayak soven aku udah. Padahal baru aku pakai. Aneh. It's time to go, have fun, Indah dan yang nonton. Bukannya Kalambang udah mau pergi dari tadi ya? Kak Indah, besok aku mau pindahan rumah. Oh iya, kemana? Sama keluarga. Suaranya Indah adem banget. Adem atau ngebosenin? Buyut aku katanya orang Jambi, Bani. Oh ya. Pagi-pagi desa pasang software, iya. Makanya pengen lasik, tetap takut gak sih? Mahal juga. Ntar nih, tunggu jadi center. Jambi Pride. Oh iya, Jambi Pride. Bangga enggak Jambi sama aku? Enggak pakai kacamata aja, dah. Iya, tanggung. Kak Indah pasti ngelupain sesuatu. Indah kok, kamu Indah banget? Iya, kebetulan nama aku Indah. Asyal kok, kamu asyal banget. Kak Indah spill Gordon. Oh, jadi ini tuh Gordon kan. Motifnya begini, ada warna biru dongker. Ini ijo-ijo lumut gitu. Terus ini putih. Ini warnanya ya biar kayak bagus aja gitu. Indah di Manatsu keren banget. Cinca cuma dongker apa dongker? Dongker. Dongker, dongker. Enggak tahu lah, udah. Gordon apa Gordon? Gordon, Gordon gak sih? Apakah itu Gordon? Gordon? Nah, emang ada gak sih? Emang ada yang ngasih aku Gordon?
Yuk, siapa yang mau ngasih aku gorden? Aku apa ya? Guys, ada yang giftnya belum nyampe nggak sih? Kalau ada bilang ya, di chat, di DM aja. Nunggu Indah bawain unit harga. Hatiku diserang virus. Lucu gak sih hatiku diserang virus yang berbentuk seperti hati? Gemes kalimatnya. Mau gift lemari boleh, okay. Boleh. Apakah gordennya harus ini? Enggak. Gordennya jangan pink deh. Aku belum pernah gift ke Ari. Apakah ini saatnya? Indah kalau SMN foto sama Cika, yuk bisa yuk oke. Mau nge-gift takut kamunya gak suka. Mau gift tangga rumahnya nyusul. Mau nge-gift tapi gak di warung Azra. Azra, udah berapa lama sih aku live? Sepertinya saatnya kita menyudahi ini. Kayaknya udah lama gak sih? Kalian gak bilang-bilang aku live-nya udah lama. Susah loh nyari sumpit pinknya Kak Iqbal Nur. Oh iya, ketemu di mana sih? Gift cincin boleh? Boleh. Ada nggak sih cincin yang kayak apa sih yang di mall-mall itu yang silver itu? Aku pakai cincin kok. Atau gelang kerincing. Sampai jam 12 dong. Jangan. Sabar. Kerincing. Yes. Kayak biar tahu. Oh, ini Indah yang lewat gitu. Apa kucing? Tunggu ya, Kak Indah. Ingat. Dah guys, makasih udah nonton live aku pagi ini. Pagi yang cerah. Thanks everyone. Kalau aku gift tabungan masa depan kita boleh gak? Boleh. Makasih semuanya udah nonton. Ih, Cafe Yoga di nomor 1. Keren. Besok kita live lagi ya, besok. Tomorrow malam deh, besok. Biar pada nonton. Tapi ini lumayan rame sih, 2000. Hai, 2282. Tapi gak segitu ya, itu kayak seluruhnya kan. Makasih semuanya. Kak Bagas Koro, hai. Anes, hai. Makasih udah nonton. Besok kita ketemu lagi ya, besok malam. Dadah. Bye-bye. Dadah semuanya. SS nih, SS. Gimana SS? Gimana sih SS? Dah. Dah! Dadah.